Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Balik lagi di channel Mang Ihin. Jadi pagi hari ini kita mau masak tumis bunga harenong. Jadi gak tahu nih bahasa Indonesianya apa, nanti kalau kalian tahu tulis aja di kolom komentar. So kalau kalian penasaran, yuk langsung kita ikutin kegiatannya. Nah ini dia teman-teman, yang namanya bunga harenong. Bunga harenong Indonesianya apa sih, Mah? Entah, gak tahu. Oh, ini juga buahnya enak ini. Yang udah matang. Yang udah matang. Matangnya tuh hitam gitu deh. Pemakanan-makanan ular katanya. Hah? Burung. Burung. Ular. Tapi katanya ular itu makanan ini kayak gini. Enggak. Burung kutilang. Burung kutilang berbunyi bersiul-siul. Tadi banyak burungnya di sini. Banyak. Cuman terusir. Ada yang mau ngambil makanan gitu. Bunganya aja kan ya? Hah? Naon eta tengaranna teh? Naon atuh? Kuncupnya naon eta teh? Naon kuncup? Kelopak bunganya. Kumaha naon? Sih. Kok jadi sama-sama tas? Coba apa kayak gimana? Bapak mau diambil sama ini tuh. Sama ininya loh, Mah. Sama yang ininya. Sambil duduk. Ini tuh. Apa sih duduk bersih tuh? Lebih cepat kan. Ada-ada aja ini teh. Kok jadi sama kayak baju mama? Apa? Bunganya. Baju? Biar romantis mah katanya. Itu baskomnya bapak. Salah bapak sama baskomnya, itu keren. Ke ruang balik gini. Ke ruang balik. Diambilin sama ininya pak, nanti belakangan itunya. Lah. Biar cepet. Ini kita mau numis, tapi kita mau buat bumbu dadar telur dulu. Ada cabai keriting, bawang merah sama bawang putih sedikit. Ini ada daun bawang sama seledri, ada kelapa sangrai sama tepung beras sama telur. Kita haluskan dulu bumbunya biar cepat lembut. Kita potong-potong, tambahkan garam. Bumbunya udah selesai kita haluskan. Sekarang kita buka telurnya. Ini kita tambahkan dulu air dalam tepung, tepung beras. Ada yang menempel. Apanya? Itu. Cuma 3 telurnya. Jadi banyak kayak itu. Cukup lah. Ya 3 ya segitulah. Kan ditepungin kayaknya bakal banyak enggak? Nah, kita kocok dulu sebentar. Ini lupa nggak bawa sendok cowet. Lupa terus. Lupa terus. Biar kita pelan-pelan aja. Biar nggak linu. Linu mah. Udah mah. Pelan aja. Kita masukkan bawang daun seledrinya. Kita masukkan kelapa yang udah kita sangrai. Telurnya nggak kurang itu? Enggak. Cukup. Setelah bumbunya aduk, kita masukkan adonan tepungnya nih. Setelah selesai kita biarkan dulu.
sekarang kita buat bumbu untuk numis ini nih apa? Apa? Oh, ini ada, tapi telur dapat nyuci tadi. Numis apa? Numis apa? Numis bunga harendong. Ini ada 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, sama 1 kencur sekitar 2 cm. Ini kita haluskan. Bumbunya udah selesai kita haluskan, sekarang kita masak. Sekarang kita goreng telurnya. Kita tutup pakai baskom karena nggak buat tutup, biar merata. Astagfirullahaladzim. Kita kecilkan apinya. Itu yang atas masih goyang karawang. Apa nih goyang karawang? Itu yang atasnya. Oh, yang goyang. Apa goyang karawang yang mama? Ini gimana ini ya? Coba. Harusnya 2. Saya mau dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Berhasil. Kenapa jadi ramai bapak ya? Aduh. Tutup kembali. Deg-degan gak, Ma? Enggak, biasa. Pagi. Goyang, Pak, biasa ini. Hancur juga gak apa-apa. Tapi kan gak berhasil. Karena piring kan yang kemari sarolok. Sok, ya. Pajarkan si mama tuh hirup kameranya. Panas. Telur dadarnya udah matang, sekarang kita angkat. Mantap. Sekarang masak tumis. Tumis. Sekarang kita goreng bumbunya. Jadi kurang pedas nih. Jadi yang suka pedas bisa diirisin cabe. Kita masukin bunga harendongnya. Sebentar aja kita angkat. Pakai apa ngangkatnya nih? Ini pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Jadi sedikit gini. Segitu banyaknya. Sudahlah, kita siap-siap makan lagi ya, Maya. Iya. Ya, kita mulai makan lagi, teman-teman. Nah. Telurnya. Telurnya. Kenapa kecil-kecil gitu matangnya? Telur dadar. Ini dia bunganya, jadi sedikit. Tapi tetap ungu. Enggak menghilang warna ungu. Aduh, tumisnya alamnya. Pak? Tumisnya, Pak? Alamnya ketinggalan, Pak. Pak. Ketinggalan dalamnya. Serba ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Emang diuyo, Pak? Sambil pegang gitu. Makin ada benar. Fah, fah. Kondisi semua tiup biar lejat deh. Itu mah tiup doa, bukan tiup panas. Pemirsa, gigitan pertama kita mau nyicipin ini yang belum pernah dicicipin. Gimana? Aneh rasanya, ada asemnya, ada kayak apa, sepet. Belum pernah Bapak emang? Belum pernah kalau ini. Kesen. Sepet. Tapi enak gak? Enak lah. Lumayan lah ya. Yang namanya juga baru nemu.
Nah, telurnya mantap. Mantap, sedap. Wah, jelas lah telurnya. Isinya kelapa lagi. Itulah teman-teman, dari ikut makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nasi mama. Iya. Wah, ini telur di sini semua nih. Gimana ceritanya? Biar cepat dingin. Diturunin. Kerupuk-kerupuk. Aduh, ngeburu lu kabeh. Coba ya, penasaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa apa? Kayak genjer. Cuman kesed di lidah. Oh, sama kerupuk yang enak tuh. Jual sama kerupuk. Belum yang nyoba, nyoba aja. Pasti ada ini. Yang di rumahnya banyak daun harendong. Ya, kalau yang di desa. Seharusnya bukan di sayur kalau ini. Enggak lah. Bikin bahan baku kecantikan bagus. Kenapa? Ada siapa? Ada siapa? Kan orang-orang kadang-kadang dari bunga-bunga itu. Wah, itu sabun. Diteliti dulu lah, Pak. Iya, makanya diteliti dulu. Saya bikin sabun. Burung aja suaranya cantik. Siapa tahu kita numis ini nanti suaranya. Suaranya merdu. Hmm.
Ini nasi bantuin mak. Minum. Bisa satu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa mah? Udah. Hah? Udah aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kesimpulannya sih, dibilang gak enak juga enggak juga ya Pak, iya. Ya. Dibilang enak, masih enakan bunga ini, bunga durian. Ini ada keset-kesetnya. Ini ada keset-kesetnya. Ya, pas nggak kalau Bapak lidahnya pas nggak? Ya sama, ada cepet-cepet. Nggak, maksudnya pas nggak di lidah Bapak gitu loh. Kalau RC kurang. Kurang. Kurang sedep lah. Entah mungkin... Kurang pedas? Enggak, masaknya. Apa kan enggak... Enggak tahu juga apa diambil ininya ya apa sama ininya gitu. Enggak ditumis sama kok. Ya mungkin segitu aja kegiatan kita kali ini teman-teman. Kalau kalian suka jangan lupa di like, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.